Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semua Indonesia ya, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya ya. Mohon maaf, baru bisa hadir lagi ya di sini. Semoga ya buat teman-teman yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan ya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mikrofon ya. Ini dia mikrofonnya. Mikrofon wireless ya, ini dia. Ini produknya dari Advan ya, dan untuk harganya sangat-sangat murah. Dan kelebihan daripada mikrofon tersebut, mikrofon ini bisa diganti frekuensinya ya. Jadi aman kalau kita mau pakai wireless banyak ya, mau dipakai indoor atau outdoor, ini mantap teman-teman ya. Dan nanti ya kita akan coba tes ya kepekaan daripada mic tersebut. Dan yang terpenting ya, karena ini mic wireless, jadi nanti kita uji coba jangkauan ya, atau jarak tempuh daripada mic tersebut. Jadi receiver sama mikrofonnya ini jaraknya sampai berapa meter ya, jauh apa tidak ya. Kalau kita buat lapangan kan otomatis ya, yang kita butuhkan lumayan jauh ya. Nanti kita praktekkan semua ya. Yang pertama ya langsung saja kita lihat dalemannya, apa saja yang dibawa ya. Kita dekatkan kameranya. Oke, buat semuanya ya, kita langsung buka aja. Nah, ini dia teman-teman ya. Yang pertama ya, di sini terdapat kartu garansi ya, ada produk dari Advan Mic 106. Ya, ini buku petunjuk ya untuk pemakaian. Seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman beli pasti langsung bisa lah ya. Nanti saya akan kasih tahu. Kita taruh sini. Dan ini dia mikrofonnya ya. Nah, ini dia mikrofonnya. Untuk desainnya sangat-sangat bagus ya. Sangat bagus. Ini terbuat dari metal ini. Bagus. Dan lumayan berat ini. Lumayan berat. Dan untuk displaynya ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini Advan Digital. Ini digitalnya. Ini di sini. Dan ini adalah tombol saklar. Dan kita buka untuk mikrofonnya ya, untuk spoolnya. Nah, mantap ya. Untuk spoolnya seperti ini, mantap banget ya. Bagus ini, kualitas bagus ini teman-teman ya. Kalau jelek, nanti akan saya lihatkan jelek ya. Saya ambilkan spool yang jelek. Nah, ini teman-teman ya, ini spool yang jelek, ini spool yang seperti ini. Ini kualitasnya kurang bagus. Ini sering feedback ya teman-teman ya. Dan kalau yang ini cukup bagus teman-teman ya. Cukup bagus. Oke, sudah ya. Kita singkirkan dulu. Dan selanjutnya ya, kita taruh sini dulu. Ini terdapat ada ring ya. Ring untuk pengaman ini ya. Kita langsung pasangkan saja. Oke, siap, mantap ya, tambah mantap. Oke, langsung di sini terdapat untuk pengecasan ya, karena mic wireless ini bisa kita cas ya. Ini dia untuk pengecasannya ya. Lalu untuk baterai ya, baterai di sini terdapat dua baterainya yang dipakai. Nah, ini receivernya ya. Receivernya ini baterai untuk receiver ukurannya 14.500 mAh 3,7 volt ya. Ini kita pasangkan di receiver. Dan yang ini bawaan untuk mikrofonnya ya. Untuk mikrofonnya. Kita langsung pasangin aja ya. Nah, untuk pemasangannya ya, min plusnya ya. Untuk min di sini seperti ini. Nah, plusnya di sini. Nah, seperti ini. Udah, kita pasangkan kembali. Untuk memasangkan ya, kita tinggal tekan putar ke
kanan ya. Nah, ini udah ngunci ya. Nanti saklarnya ada di sini. Kita nyalakan. Nah, kalau nyala biru begini otomatis sudah nyala ya. Kalau kita matikan, nah udah. Dan ini ada terdapat pot untuk mengecas ya. Untuk tipe C. Tipe C ya. Lanjut kita pasangkan ke sini. Nah, sama ya. Untuk min ada di sini seperti ini pemasangannya. Nah, seperti ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk merubah frekuensi ada di sini ya. Jadi teman-teman harus buka ini dulu, penutup ini ya. Nah, ini ada di sini. Untuk volume, untuk merubah frekuensi ada di sini ya. Jadi untuk saklar ini tugasnya untuk on off saja ya. Jadi, nah, untuk petunjuknya ini ada di sini ya. Ada di sini. Ini di sini. Volume, tekan tombol atas atau bawah ya untuk menambah dan mengurangi volume. Setting frekuensi, tekan tombol panah ke atas ya selama 2 detik ya lamanya. Muncul CH terus. Nah, seperti itu ya petunjuknya. Intinya mic wireless ini bisa diganti-ganti frekuensinya ya. Ya, karena ini mic wireless ini sudah saya coba ya. Saya ganti-ganti udah bisa. Karena ini biar mempersingkat waktu ya. Jadi biar lebih cepat. Nah, sudah ya. Jelas ya untuk merubah frekuensi di sini ya. Lalu kita tutup kembali. Kita nyalakan ya. Nah, nyala ya. Untuk frekuensi 666,3. Ini udah saya rubah ya. Aslinya itu 6,3 kalau nggak salah, 66,3, 663. Nanti saya akan bagikan video pemakaian mic wireless ini ya, biar teman-teman lebih 100% percaya ya untuk kualitas daripada mic Advan 106 ini ya. Kita langsung coba aja ya teman-teman. Langsung kita coba, kalau ini udah nggak usah. Oke teman-teman semuanya ya, ini kita langsung tes ya. Ini saya pakai mixer ASPI Session 8 dan untuk receivernya saya pasang di channel 8 ya. Dan ini sudah nyala semua ya. Kita langsung tes saja. Ini saya menggunakan power amplifier yang bawah sama speaker ini ya. Oke, kita langsung coba, kita langsung nyalakan. Cik 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 cik. Cik satu, cik satu, cik satu. Ini belum menggunakan efek ya. Cik satu, cik, cik satu, cik, cik. Cik satu, cik, cik. Kita coba pakai efek ya. Cik, cik, cik satu, cik, cik satu, cik, cik satu. Jaraknya? Cik, 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 cik. Nah, segini sudah hilang ya. Cik 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 satu cik satu cik satu dua tiga cik. Nah, ini untuk suara mic ini ya cukup untuk jarak sih cukup pas ya. Rata-rata orang pasti kan segini ya untuk batas antara mulut dan sepul ya atau mikrofon. Cik satu dua tiga cik cik satu dua tiga cik satu dua tiga ya. Nah, ini saya pakai ini ya, speaker cik 1 2 3 cik 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 cik. Enggak menimbulkan feedback ya. Kita langsung cik cik. Sekarang langsung saja ya, jarak. Nah, ini karena berhubung posisinya ya, saya di dalam ya ruangan ya. Dan sekarang kita coba jangkauannya. Berapa meter ya perkiraan ya untuk dari receiver dan mikrofon ya. Karena ini kondisinya di dalam ruangan ya, nanti saya akan keluar dan otomatis banyak penghalang ya seperti tembok ya. Nanti kalau sampai keluar masih suaranya masih stabil ya, masih normal, berarti ini cukup bagus ya. Kita langsung sama kamera ya, kita keluar langsung sama kamera. Nah,
Nah, sekarang kita coba jangkauannya ya. Kita teman-teman hitung aja langkah saya. Setiap langkah itu sekitar 50 meter lah ya. 50 meter. 2 ya. 3. Teman-teman hitung ya, soalnya saya sambil ngetes mikrofon. Cek 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini udah 30 aja. Soalnya kondisinya udah kehalang banyak banget ya. Kondisinya udah kehalang ya. Cik, 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 cik. Nah, suaranya masih normal ya. Cuman nggak kedengaran karena kondisinya banyak penghalang ya, seperti tembok ya. Kita balik lagi, cik 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 cik. Nah, itu dia ya. Tadi kalau pergerakan kaki saya itu 30 langkah, ya diibaratkan 15 meter lah ya. Tapi penghalangnya banyak ya. Oke teman-teman, itu ya tadi kita sudah buktikan ya. Dan hasil suaranya tetap masih sempurna ya. Tadi kita ada buktikan ya, untuk jangkauannya itu tadi kalau gambaran untuk langkah kaki saya itu ada 30 langkah kaki ya, dan kurang lebihnya setiap langkah 50 meter, jadi total 15 meter ya, 15 meter, dan hasil suaranya masih sempurna ya, ya walaupun nggak begitu jelas ya, karena ini di dalam ruangan ya suaranya, jadi nggak begitu terdengar di luar ya. Jadi ya dimaklumin aja karena ini kondisi di dalam ruangan. Dan yang seharusnya diperhatikan adalah walaupun cuma 15 meter tapi ini penghalangnya banyak ya dan tebel ya, karena melewati lika-liku ya. Dan kemungkinan besar ya kalau tanpa ada penghalang mungkin bisa lebih dari segitu ya. Dan lebih 20 meter pun lebih bisa ya, pasti sangat bisa. Nanti saya akan bagikan untuk mikrofon ini ya, pada saat dipakai di lapangan ya. Oke teman-teman ya, untuk mengenai detail ya, untuk harga teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi video ini ya, karena ini berhubung udah sore ya, menjelang maghrib. Dan itu saja ya, semoga bermanfaat. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.